Manajemen Arema FC telah menunjuk Iputu Gede untuk menggantikan Javi Roca sebagai pelatih kepala Arema FC Senin 6 Februari 2023. Pergantian pelatih ini dilakukan setelah Arema FC mengalami kekalahan dari 5 laga terakhirnya di kompetisi Liga 1 musim 2022 sampai 2023. Parahnya lagi, Arema FC belum mampu menjebol gawang lawan dari 5 laga tersebut. Manajer tim Arema FC, Wibi Dwi Andriansah, membenarkan bahwa saat ini sedang ada pergantian pelatih di kubu Singo Edan. Sebagai gantinya, Wibi mempercayakan Iputu Gede sebagai pelatih Arema FC. Nama Iputu Gede juga tak asing bagi Singo Edan, sebab dia merupakan kapten tim Arema FC di era 90-2000-an. Rencananya, Iputu Gede akan langsung menunggangi Singo Edan saat melawan Rans Nusantara FC dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-23 pada 8 Februari 2023 mendatang.